Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama Mbah Helanang Channel. Sini, ora urus. Oke teman-teman, kali ini Mbah Helanang lagi mau coba kasih hiromestiknya daun ubi nih teman-teman. Bukan hiromestik aja sih, nanti kita kasih ke iguana juga. Nah ini sih makanannya udah Mbah Helanang kasih ya teman-teman. Nah, sawi sama toge sama millet ya, dan kena riset. Ini juga tadi pagi udah dikasih, itu sebagian udah habis, ini belum habis. Yang bawah udah habis. Ini juga masih nyisa. Nah, ini Mbak Lanang coba kasih daun ubi ya, teman-teman. Nah, ini enggak dipotong-potong dulu, langsung kita coba kasih daun ubi. Nah, tadi ini udah dimakan tadi kan satu ginian. Kita coba lagi kasih. Nah. Ini daun ubi ya, teman-teman. Tuh, langsung tuh dimakan, dia doyan sekali daun ubi teman-teman, makan daun ubi tuh langsung dimakan sama euromestiknya atau Bob atau si kadal gurun. Bob memakan daun ubi ya teman-teman. Nah, itu dia Bob atau euromestiknya makan daun ubi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi mengguru ya teman-teman, karena Mbak Lanang juga masih pemula, masih belajar. Jadi Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui. Yang belum subscribe silakan subscribe, like and share ke teman-teman kalian lainnya. Sini. Ora urus. Oke teman-teman, nih kita kasih lagi, ini belum habis dia makan. Eh, makan lagi. Makan daun ubi. Ini sekitar jam 9 lewat sih, hampir setengah 10-an. Eh, mau lagi enggak? Wah, apa dia sudah kenyang, teman-teman? Tadi udah dua ginian sih tadi sebelum ngamerain kan belalan coba dulu tadi. Coba kita coba, mau lagi enggak? Hai, mau lagi enggak? Mau lagi enggak? Nah, dia mulai jilat-jilat. Mau lagi enggak? Mau lagi? Oh, masih mau dia. Oh, dimakan teman-teman oleh Bobnya atau euromestik atau si kadal gurun. Kita suapin Bobnya atau euromestiknya dengan daun ubi. Ini katanya daun ubi teman-teman, dari Mbak Lanang beli di pasar pagi ya. Di abang-abang sayur juga biasanya ada, coba aja tanya daun ubi gitu, biasanya ada. Jadi sini kita ini belum dipotong-potong. Malah ya, woi Pablo, apa dia sudah dulu? Kita taruh situ aja, kalau sudah dulu kita taruh situ. Nih, mau lagi nggak? Oh, masih mau. Nih lagi makan daun ubi. Sekali lagi di sini Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari ya teman-teman, apalagi menggurui. Ini lagi iseng-iseng aja, kita coba kasih daun ubi. Soalnya coba searching-searching sih, katanya daun ubi itu bagus buat iguana, teman-teman, katanya. Nah, ini makanya Mbak Lanang coba juga buat euromestiknya Mbak Lanang atau kadal gurunnya Mbak Lanang ya. Dia kayaknya agak susah kalau kegedean gini, kalau nggak dipotong-potong. Eh, mau lagi nggak? Nih. Eh, mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Woi, mau makan sendiri? Makan sendiri nih di sini. Taruh situ. Tambahin dah, kita tambahin ya. Tambahin ntar sisanya ini buat iguana. Nah, kasih. Ya daun ubinya. Nih, mau lagi? Mau lagi nggak? Ini sini majuan sini dong. Sini majuan nih. Hey, Pablo, majuan sini Pablo.
Oh iya. Oh. Oh enggak, hei, udah kenyang. Lagi? Enggak mau lagi. Udah. Kita taruh aja, kita taruh sini, teman-teman. Kita taruh di tempatnya. Nah, sekarang kita kasih iguananya. Kita kasih iguananya ya, teman-teman. Nah, ini kita bagi dua aja. Kita bagi dua, ini kan ada empat kandang. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat iguana dan empat kandang iguananya. Kita coba kasihkan. Nah, kita bagi empat ya, teman-teman. Ini satu tangannya megang kamera soalnya, teman-teman. Ini tidak dipotong-potong dulu ya, teman-teman. Biasanya sih kadang-kadang kalau ngasih sawi, belanang potong. Kalau ngasih sawi. Nah, ini gini aja kali kita cobain dulu. Apa kita potek dua ya, ntar terus soalnya megang kamera satunya. Tangannya kita taruh aja apa kameranya. Atau gimana nih, ntar dulu dah. Nah, kita kasih yang mana dulu. Nah, ini udah kita bagi empat. Mohon maaf teman-teman kalau goyang-goyang, ini kameranya belanang ini aja. Kalau ini belanang potek dua gini ya, biar dia gak kegedean juga. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Nah, ini belanang potek dua gini. Kita dulu buka dulu ininya. Kita buka dulu kandangnya, teman-teman. Nah, mohon maaf kalau goyang-goyang. Nah, tuh mau dia mau nih yang blue. Yang blue langsung dimakan. Apakah gak usah dipotong aja ya, biar disuapin gitu kali, enak kali ya. Ya teman-teman, nah, biarin deh yang ini taruh dulu sini. Nah, oh, yang blue langsung makan, teman-teman. Wah, lahap banget tuh, alhamdulillah. Makan daun ubi. Oh, daun ubi. Dia senang sekali. Dari yang atas belum dikasih, yang atas tuh dimakan langsung, teman-teman. Alhamdulillah. Tuh, dia doyan banget tuh. Waduh, lahap banget, teman-teman. Makan daun ubi ya, teman-teman. Alhamdulillah. Wah, langsung banyak. Bisa ketelan gak nih, woy? Woy, dikit-dikit, woy. Woy, lagi santai, kawan. Woi, lagi makan, kawan. Waduh, banyak amat. Lahap, woi. Alhamdulillah kalau lahap mah. Ya, teman-teman. Oh, alhamdulillah. Aung, aung. Kucingnya. Aung, aung. Si Keti sama si Milo, aung, aung. Emang doyan daun ubi. Milo sama Keti. Dia manggil-manggil kucingnya. Sekali mau disorot kamera juga kucingnya. Aung, aung. Nah, tuh. Baru langsung lahap. Nah, yang bawah kita kasih lagi ya. Aduh, ini dipotekin apa kita kayak ngasih makan, kayak nyuapin gini aja ya. Kayak nyuapin aja kali ya. Ini tetep aja udah. Ini kan terlanjur dipotek. Kita kasih seperti disuapin gitu. Cita kita pegang-pegangin gitu. Namanya juga lagi ngonten. Kalau lagi ngonten kita taruh aja gitu. Tinggalin. Nah, ini yang mana ini? Ini yang mana nih? Hey, ini coba. Eh. Hey. Sini, mau enggak? Sini. Ini si Sakura. Woi, langsung dimakan sama Sakura. Woi, doyan dia, teman-teman. Loh, Sakura juga doyan. Sini. Ora urus. Wah. Langsung dimakan sama Sakura. Daun ubi, makan daun ubi. Ini tinggal buat yang di atas belum nih. Terlalu ya, sabar ya. Ini si Suka sama si Paul. Belum. Ntar sabar. Ini kalau lagi konten maka gak dipegangin gini. Masih makan, teman-teman. Dipotek kayak yang ini tadi. Taruh dah di tempatnya kayak gitu. Ntar dia juga makan sendiri. Ini karena lagi konten aja nih kita pegangin gitu. Teman-teman,
Waduh, lahap banget teman-teman. Woi, lagi makan kawan. Enak banget. Jangan lupa berdoa. Begitu ya harusnya ya. Jangan lupa berdoa. Woi, lagi makan kawan. Jangan lupa berdoa. Bagi-bagi dong. Lagi makan ya teman-teman. Yang belum subscribe silakan subscribe, like and share ke teman-teman kalian. Nah. Ya. Wih, mantap. Ini kayunya apa batangnya maksudnya? Batangnya coba enggak? Batangnya. Wah, batangnya mau juga dia. Wah, digigit sama dia. Wow, batangnya mau. Batangnya yang biru tuh. Yang blue. Si ini si Queen. Queen tuh makan juga. Si Queen. Ini Sakura. Wah, batangnya dimakan juga. Nih, daunnya lagi. Nah, kita taruh aja ya, teman-teman. Bentar dulu, bentar. Ini kita potek aja. Kalau ditaruh, kita potek dulu. Ini megang ini susah, teman-teman. Soalnya ini tadi disandarin kemana ya? Bentar. Maaf, teman-teman. Maaf, kalau ada talingan. Bentar, ini mau motor ini dulu. Bener, ada susah dengan. Kita taruh dulu daun ubi yang ini dia. Daun ubi, dikasih makan daun ubi. Udah, biarkan dia makan dengan sendirinya. Kalau dipegangin terus ntar buang-buang waktu teman-teman. Yang atas belum, soalnya kalau dipegangin terus buang-buang waktu. Yang atas belum tuh, dia biar makan sendiri kalau taruh tempatnya. Nah, alhamdulillah. Wih, dia bengong. Nah, ini kita buka dulu cantelannya. Kita buka juga. Coba kita pegangin aja dia ininya. Kayak tadi si. Sakura si Suka. Wih, ngomong. Woi, santai. Woi, santai kawan. Baca doa dulu dong. Juga dia. Ayo. Ini mantepnya sini makanya, oi. Nah. Yang belum subscribe silakan subscribe ya, teman-teman. Like and share ke teman-teman kalian. Sini. Ora urus. Wah. Lahap sekali dia. Wow, alhamdulillah. Woi, lahap juga ini. Ternyata yang albino. Ntar si Paul, ntar dulu, merem. Ul. Nah itu ujungnya masih ada lukanya teman-teman, tapi udah agak mendingan teman-teman, lukanya agak kecilan. Nah, lagi makan, woi, pelan-pelan, woi, santai kawan, lahap banget dia makan daun ubi. Oh, alhamdulillah, lahap sekali teman-teman, makan daun ubi, lahap, sangat lahap. Alhamdulillah tuh lahap dia. Woi, enak banget kawan. Wah, enak yo. Jangan lupa berdoa yo. Wah, alhamdulillah tuh lahap dia. Woi, jangan sampai kena tangan woi. Salah lagi gigit ntar. Woi, gua anak albino. Bentar. Kita potek lagi aja, kita taruh lagi ya. Bentar dulu. Kita taruh dulu ininya.
Taruh mana ya, taruh atas dulu ya ininya, bentar ya teman-teman. Kameranya ini Mbak Lanang mau motek ininya dulu biar ditaruh. Aduh ya Allah susah. Alhamdulillah bisa. Nah, nih sini sini makan sini. Ayo cuci tangan dulu. Nah, ini udah dipotek bagi dua. Kita taruh sini. Nah, ayo makannya tuh. Tuh udah tuh, taruh tempatnya tuh. Ayo, no, no, no. Mundur, mundur, mundur. Woi, 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 enggak ngeliat dia, belum lihat, dia belum lihat. Dia belum melihat. Mundur, nah. Dah, tutup dulu. Kalau disuapin terus, buang-buang waktu. Nah, dia tutup, woi. Itu jangan dibantakan, kok. Katanya butuh makan kalau di bawah, kalau gitu. Woi. Ini nih, tuh. Itu tuh, tuh tempatnya. Ini tempat makan, woi. Salah gigit lagi dah. Tangan Anin dari gigi tangan Mbak Lana. Salah gigit Intin dar. Nah, ini kita tutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Nah, ini udah dikunci. Wih, ini udah mau habis ini satu tempat. Yang ini belum, batang belum. Ini sayang nih batang ini, tadi mau kali batangnya. Ini saya. Gimana nih sini ya? Aduh. Nah, sekarang yang ini coba. Oh enggak dia. Si Pak Ul. Ul Ul. Ul Pak Ul. Mau enggak daun ubi? Woi. Woi Ul. Ul daun ubi tuh, woi daun ubi. Ul langsung datang dia. Baca doa dulu, woi, baca doa dulu, woi. Woi, baca doa, woi Ul. Woi, lagi makan kawan. Baca doa dulu, woi. Lahap-lahap banget. Wah, enak dia, dia juga doyan tuh. Daun ubi. Dia doyan daun ubi. Ih, lovebirdnya kok ngeliatin ya? Apa dia mau juga? Apa lovebird? Mau daun ubi? Ini lovebird teman-teman. Kalau ini parkit. Nah, ini lovebird juga. Nah, ini dia. Tuh, lagi makan. Nah, ini tuh. Wih, batangnya dimakan tuh sama yang albino. Dia makan sendiri. Waduh, lahap banget dia. Dia juga lahap sekali. Alhamdulillah kalau hewan-hewannya makannya lahap gini kita seneng ya teman-teman. Tandanya hewannya sehat. Mau makan dengan lahap. Alhamdulillah. Yang blue kok gak mau dimakan lagi. Hai, the blue, makan blue. Ah, ini yang albino makan ini si suka. Ah, ini dia si Paul. Si Paul. Ah, kita taruh aja ya, kita potek dulu ini udah 18 menit juga. Kalau kepanjangan ini kan Belanang pakai kamera HP ya. Memorinya penuh gitu jadinya Belanang apa, teman-teman. Kalau kepanjangan juga. Kita taruh dulu bentar. Mau dipotong dulu ini. Mulai yang taruh sini. Nah, biarkan dia makan-makan dengan sendirinya ya teman-teman. Nah, ini udah tuh dimakan tuh. Masih makan. Nah, ini juga makan. Kita tutup aja dulu. Jadinya kita tutup pintunya. Kita kunci, jangan lupa. Jangan lupa kita kunci. Langsung makan banyak waktu. Lahap dia teman-teman. Alhamdulillah kalau makannya lahap begini, doyan. Langsung tuh. Woi. Langsung dimakan banyak. Woi, pelan-pelan woi, dikit-dikit kawan. Woi. Santai-santai woi, ini di atas ini. Taruhin di atas. Woi, santai kawan, woi. Woi, taruh sini. Dirapiin lagi. Mantap nih, alhamdulillah makannya lahap. Nah, itu dia. Udah kenyang atau gimana kamu? Udah bengong? Ini juga udah bengong. Ini masih makan.
si sakura tuh masih makan si sakura. Tinggal batang-batangnya, ininya udah habis yang daun-daunnya. Oh, masih mau makan lagi dia. Kita lihat aja dulu, kita lihat. Wow, dimakan daunnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari Mbak Lanang. Kurang lebihnya Mbak Lanang mohon maaf. Sekali lagi di sini Mbak Lanang tidak bermaksud mengajari, apalagi menggurui ya teman-teman. Karena Mbak Lanang juga masih belajar, masih pemula. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Dan mohon maaf jika ada kata-kata Mbak Lanang yang salah ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari Mbak Lanang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, sini, sini. Ora urus. Dadah, sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.